Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuru id antum qalilun mustata'afun fil ardi takhafuna an yatakhatabakum an-nas. Fa'awakum wa ayyadakum binashrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Wadkuru lam ilinga sapa sira kabeh. Itan tuntin dalam waktu ini utawi siro kate iku koni dun iku titik mestat aku naturkan apes-apes kate bil ardi in dalam bumi. Ingatlah ketika kalian semua orang yang sedikit dan lemah-lemah di sebuah bumi. Keranten al-ardu ini kuntan ahli dan al-yukul fa'idai il-ma'rifah berarti kuntan yang setuju dengan Allah. Ini puniko ardu markata, ini puniko bumi maka. Jadi ini fa'idai al-alikul. Jadi ketika kuntan al itu misalkan ro'aitur rojula, kami ro'aitur rojula pun benda. Al-Quran idhuma fil ghari idh yaqumu shafihi la tahzan inna Allah. Ketika dia berdua umaniku nggih adat ma'rifat, isim ma'rifat. Ketika isim ma'rifat ya kudu weruh sapa iku. Rono dhamir niku termasuk isim. Wahyu ma'rifatun kalbi wa ibadatni wa bilani. Niku isim ma'rifat. Mulane ketika huma disebut tujuan yang kedua kali berarti, tapi tetap pak edai ma'rifat. Berusin dan mengurung niku dengan Nabi Muhammad kali sini tujuh aku Bakar As-Siddiq. Demikian juga idhuma fil ghori, fil ghori wantan kuturuh ghor apa ya. Sebab gua itu banyak, bisa gua hirok, bisa gua sur, dan gua-gua yang lain. Mungkin gua lawa mungkin. Tapi Allah yakin ketika ini, yakin orang-orang pasir bukan gua lawa, tidak mungkin. Yang dimaksud Galgori dengan gua sur bukan gua kiro. Karena Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Kanjeng Nabi pernah berdua ketika berada di gua sur. Sementara di gua kiro Kanjeng Nabi tidak pernah ditemani oleh siapapun. Menyendiri kita harus ibadah dengan menyendiri. Ini ku bentene makrifat kali kalian. Mulanya penting dianggap hormat ngono-ngono tok mboten, harus ada sesuatu. Tapi ono isim sing ketoke nakira tapi setengah ma'rifat. Napa iku fulanan kali fulanan. Sampai ngomong ra'aitu fulanan, sampai ndak oleh kudu jelas sapa sing dikatakno sampean fulanan. Jadi fulanan iku isim nakira tapi berlaku seperti makhluk karena dia tahu tapi hanya saja namanya saja tidak disebut. Itu pula kali pula bismillahirrahmanirrahim fil ardi ay ardu ardi makkah dari si bumi makkah takhafuna halil wadir sopa surokabe ayyat akhattakum ingin tunyambur kum ing sira kabeh sapa ayen sapa annas menungso ayya khudakum tekesi ngalap kum ing sira kabeh sapa alfaru biro-biro kabeh sing dimaksud annas memiliki al-kufar oleh ngalap fisur akan kelawan cepet tinggal tau cepet ya ku nyamber akhirkan fa'awa kum mengko mungse akan sapa Allah kum ing sira kabeh oleh ni makwa itu sekarang tempat pengungsian di tempat pengungsi atau malcek, tapi aneh al-laji itu pengungsi
Jarang kalau bahasa sekarang pengungsi bukan awin tapi apa? Al-laji'in. Pakai lafal kata-kata laja. Tapi tempat pengungsian jarang digunakan malja, tapi makmuha. Di ngoten itu penggunaan bahasa. Setiap tahun berbeda penggunaan. Sehingga jenengan kok ngomong Arab di bahasa kitab malah di gubun Arab. Bukan bang. Aina pun dukun. Nah, aina pun dukun. Malah lucu-lucu. Omnya di mana nih? Tuh takon polisi. Aina pun dukun. Ikuin dalam tuh si pun dukun dari pondok. Di mana nih kadang-kadang biasanya. Itu Arab pondok salaf. Aina pun dukun. Jadi di mana nih? Koyo nama macam itu. Bingung polisi tuh. Terus di mana nih? Malah bingung. Ayo naik di dalam di kudukur utai pungutai hotel. Di sini bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada perkembangan bahasa. Harus kita akui. Sehingga uslub bahasa panjenengan kitab salah. Kitab sinti wajah-wajah itu. Kalau panjenengan bertanya atas moco koran dan moco majalah saya tidak tahu moco karangan yang saya ketinggalan saya. Tidak bisa moco. Karena uslub sudah berbeda. Caranya, uslub itu cara. Cara menulis dan sebagainya. Agak ada perbedaan. Maka panjenengan itu butuh untuk koran Arab, untuk majalah Arab. Untuk majalah Playboy. Bismillahirrahmanirrahim. Takhafuna ayyata khattafakunna. Dan karena kalau banyak sesuatu yang tidak kita. Kalau maturnya tadi, jangan dikira kalau kita membaca tafsir Jalal yang Fathul Qorib, Fathul Qorib, sudah itu saja tidak. Banyak sesuatu di luar sana. Banyak sesuatu di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ardhama kata tegesi berumah. Akhawkuna ayat akhattafakun nasu. Kelemahan arah untuk salah itu biasanya. Masuk pulau barat. Tidak bisa nulis. Jadi kondok satu kuat di kiroah. Tapi lemah di kitabah sama. Sama apa? Insya. Kitabah ya insyaallah. Kitabah sama Allah, sama muhadasah. Itu biasanya. Kita harus tahu kelemahan kita untuk puas diri. Kita mungkin kiroahnya oke, bacanya benar. Tapi kongkon mentakbirkan dalam bentuk Arab, biasanya kita untuk kita kesulitan. Nah, itu mulai di kita benci dia malah ya opo amri awe di pinter mojo yo pinter nulis Arab nek pinter iso ngomong Arab iku kudu ngono mesti ojo terus mari ngomong lah ge opo bae ngono teh salah tak karena di titik-titik tertentu malah butuh di sekolah kurang umum kita tidak mungkin sulit belajar tapi di kota-kota wis tidak pakai payu tapi gitu. Jakarta sama Betawi itu Jawa di tengah menulis sulit. Dakwah itu harus kemudian menyesuaikan dengan walani wa ma arsalna rasulin illa bi lisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus rasul kecuali dengan lisannya. Sesuai dengan Jakarta dan orang wong Jawa kota Betawi Jawa Betawi iki ora apa-apa. Ya diterima. Ini yang kemudian kita harus kemudian menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Takhafuna ayat banyak pondok-pondok sudah menyesuaikan. Terus takhafuna ayat takhattafakun nasu yang kau nyamber kumping sirokat kesopoan nasu menungsu ayat budak. Jadi singalak kumping sirokat kesopoan al-kofa rupiah terowak kafir kesurah akan terawak cepat pak awak kumongko mungsi akan kumping sirokat Allah kumping sirokat di musyikna ilal madinah madinah wa ayyadakum bima naqawwaku ayyada bima naqawwaku wa muwata'am syafa Allahum binasurhi kelawan ikulumi Allah kapan menikah yawma badrin indalam dinam perang badar ditulungi bin malaikat kelawan jiratul malaikat wa razaqukum lan paling rizki syafa Allahum insyaratah minakal juga disengkoh jiratul perkorokan bagus dari mana ini Allah subhanahu wa ta'ala bahasa no gunaim dengan penyibat agar difahami bahwa
Gunakin bagi umat Muhammad adalah perkara yang halal. Walaupun pada zaman Nabi Musa gunakin adalah perkara yang kandungan berkenaan dengan haram. La'allakum supaya sirakah baik tashkuruna kubiro-biro ikut tashkuruna kubiro-biro supaya sirakah baik ni'aman in biro-biro nikmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazal lan temurun fi Abi Lubabah bacain dalam Abi Lubabah sinten Abi Lubabah Marwan bin Abdul Mundzir rupanya Marwan bin Abdul Mundzir waqad ba'atha lan teman-teman mengutus buting Abi Lubabah sapa Kanjeng Nabi dan teman-teman mutus sapa Kanjeng Nabi ini Abi Lubabah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah marang nopo nopo niku marang Bani liyan zil supaya temurun sapa si Bani Quraidah nurut terserah nurut temurun ala hukmi ing atase hukum Kanjeng Nabi sallallahu fashtasharuhu mongko amrih isyarah sapa si Bani Quraidah hu ing Abi Lubabah wa asyara mongko isyarah sapa Abi Lubabah ilaihi marang napa niku marang Bani Quraidah nggih napa niku annahu ing satemene usyar ilah wa usyar wa al usyar ilah iku adab yaiku lianna iyalahu wa malahu fihi krono sahamani keluarga Nabi Lubabah wa malahu lan bundoni Nabi Lubabah iku fihi iku tetap tinggal jadi ya apa ya Nabi Lubabah tapi diri ya Nabi dikon melok Kanjeng Nabi Nabi Lubabah tidak ngomong jadi kurmek isyaron yang gulu ya. Tapi kan belum pasti kemudian Abi Lubabah menyengaja seperti itu kan? Mungkin Abi Lubabah ya kurang untuk krono keluarganya dan Bani Quraidah dan Bundul mungkin itu selamat keluarganya. Tapi Abi Lubabah isyarah sesuatu yang tidak baik dianggap diwis diwerui dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hi iling-iling amanu kang iman sapa si annabi la tahulu roja citru sapa sira kabeh Allah ing Allah war rasul lan utusan Allah iki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tahulu lan roja nyunapa niku lan aja citru sapa sira kabeh amanatikum ing biro-biro amanat sira kabeh aiman beset barang Uktumin tumkang dan percaya sopa syurokat ke alim ke sisina minat dini bayani sungko akumu wa wiri ilahinya akumu tidak hanya agama saja maka mawat mungkang jadi amanat kita disuruh untuk tidak khianat wa antum khalu utami syurokat eh iku ta'lamuna iku maka pengerti sopa syurokat wa'lamu lan urwa sapa sira. Jadi Abi Lubabah namun dia. Jadi takoni kalih Bani Quraidah atara an nanzila ala hukmi Muhammad. Apakah kamu berpendapat kita-kita ini mengikuti hukumnya Muhammad? Abi Lubabah ndak ngomong sudah jawab-jawab Nabi Lubabah qala na'am fa asyara ilaihi ila ngomong iya tapi terus tadi ngono. Jadi takon itu apa kita ini ikut hukumnya Muhammad? Abu Lubabah ngomong na'am, tapi bi isyarah ngene. Nek ndelok na'am di kongkon tapi ndelok ini kongkon beleh. Jadi ada kemungkinan dua, tapi Abu Lubabah kemudian kan diterima tobat kepada Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maupun dakwah yang Abu Lubabah kemudian berniat jelek tidak ini kan Abu Lubabah kemudian diterima tobat kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Sehingga Abu Lubabah kemudian pingin, saking pinginnya kena diangkat keturunan air ini, Abu Lubabah akhiri apa itu nalaini awak idwi di masjid mensokoh di masjid sampai dipun kami taubat dengan Allah Subhanahu. Saat ini malah cagak ya Abu Lubabah dipun diabadikan tempat ya Abu Lubabah dipun tahan nalaini sampai itu taubat dengan Allah Subhanahu. Ustuwana ketaubah jenenge teng Madinah wonten ustuwana ketaubah ini ustuwana ustuwana iki cagak cagak itu jadi ada ustuwan tubuh ada ustuwana itu nah ustuwana niku cagak. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabu wa antum hadu tawi siraka fa ta'lamuna inna fi sufa sufa wa alamuna wa sufa siraka. Jadi Abi Lubabah kayaknya tidak sengaja. Jadi buktinya Abu Lubabah dalam sebuah cerita mengatakan demi Allah, mazalat qadama ya min makan ya hatta araftu anni kuntu Allah wa Rasul. Saya belum bergeser telapak kaki dua saya sehingga saya tahu. Berarti ketok pun walhasil akhir pun Abu Lubabah taubat itu terambil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum kali utawi siraka fa iku ta'lamu nek men iso siraka fa wa lamu lan ruwa sapa siraka fa annama amwalukum amin bistine utawi apa niku ing eno ing bistine sak utawi sak temene piro piro utang sapa ang bistine utawi piro piro bondo siraka fa wa auladukum dan biru-biru anak sirokabe itu fitnah untuk fitnah lakum marang sirokabe si menopo sod dan untuk kata sod dari mana-mana artinya mana kang nyegah an umur dan Allah di sangkau biru-biru perkara akhirat wa anna Allah lan sabtamani Allah indah dalam sampingi Allah ajrun utawi ganjaran azimun kang agung. Pada tuqaw itu rumah-rumah mengkotakan sampai sirokabeh huing ajrun azimun dimara adil amwali kelawan merasa pura bundo wal awladina bira-bira anak wal khiyanati dan citro jili ajalihim dan mengingatkan bentar korona arai al-awlad dan al-amwal. Wa nazala lan tamurun fi tawbatihi dalam tawbatin Nabi Lubabah apa sing tamurun minah alladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum ya ayyuhalladina hayyallu wa amanu kan iman sabar alladina in tattaqullaha taqwa sawfa yu'tika Allah inabah kelawan kali wa berihalan yani inabah ya ja'al maqun ya ja'akan sahabat Allah ya Allah latung katui sirakateh nombaliku bismillahirrahmanirrahim urqanan bainakum wa bainakum hakuna urqanan yang berkorokan kita akan bainakum yang dalam andaran sirakateh wa bainamalan yang dalam andaran barang takhafunaka wa tirsama syurakatih fatanjuna mongko selamat sama syurakatih wa yukafir lan makbur sama Allah hankum sama syurakatih sayyidatikum intila purakawalan syurakatih wa yukafir lan makbur sama Allah lakum marang syurakatih jubukakum intila purakawalan syurakatih wallahu tawi Allah dengan fakli iku anduweni anugerah al-azimi kan aku wadkur ya Muhammad.